Dan ini jadi kepilih. Itu video katanya kurang lebih 10 tahun lalu. Ya. Hanya celoteh semacam 10 tahun kemudian jadi nyata. Ya, itu kan kalau stand up biasanya berhubungan dengan pada saat ini. Saat itu ya. Iya, berarti 10 tahun yang lalu emang lagi kampanye-kampanye juga. 2014 waktu itu. Iya, iya, iya. Saya bawain itu. Jadi saya ceritanya mau jadi caleg. Tapi emang ada kepengenan jadi dewan legislatif juga? Atau ujug-ujug sih, Bang? Ujug dua. Ujung-ujung. Ya, ujung-ujung. Ya, ujung-ujung. Ya, ujung-ujung. Emang ada cita-cita gitu? Enggak. Saya cita-citanya presiden, Pak. Oh, jadi targetnya 5 tahun ke depan jadi presiden? Iya. Iya. Presiden komisaris kan lebih enak tuh. Oh, itu mah beda. Presiden komisaris itu dalam usaha juga bisa. Tapi kan enak kayak Bapak jadi pengusaha. Iya, saya pengusaha. Ya kan? Kita ngomongan lagi. Kita sama-sama nengok. Lah ngapain nungguin saya ngomong? Saya mah udah ngomong dikit aja cukup, Pak. Ya, kalau banyak salah jadi urusan. Tapi nih, Bang, ya, Abang kan udah insya Allah dari hasil quick count, dari animo masyarakat semuanya menyambut positif. Nanti apa yang mau Abang perjuangkan saat udah duduk pertama kali Bapak Alfiansyah Komeng sebagai anggota DPD sah. Duduk. Wah, bagaimana, Bang? Duduk. Pertama mau ngapain, Bang? Saya umpet-umpetin sepatu anggota. Kan dipakai, sepatunya dipakai. Ngapain? Kan dipakai sepatunya itu enggak ada yang dipakai. Kan ini yang pertama kali Anda mau lakukan, maksudnya yang takut norak nih ntar dari sana gimana sih? Sepatu dipakai. Makanya nih nanti ikut aja bertiga. Ya, gue ikut. Kita duduk sarang dikit kan bisa ya kan? Iya benar. Kalau memang ya saya juga enggak tahu ya ini juga belum. Wah, dia noh. Enggak usah bahas. Ya kalau puasa dikasih bubble aja. Bukan. Bagaimana? Pertama kali Bang komen juga. Hari ini lagi norak-noraknya lihat muka di TV gitu. Iya, baru aja. Pak, saya ini kalau Bapak nanya begitu enggak ngerti. Kalau soal memperjuangkan apa? Numpang lewat dan visi. Iya. Numpang lewat kan misi itu. Iya, misi. Misi dan visi. Bukan misi. Tapi benar juga dia enggak salah. Emang kalau numpang lewat kan misi. Dengerin nih. Dan visi dia enggak salah. Dengerin lu. Misi dan visi. Misinya apa? Kan saya udah ceritain nih Bapak. Iya. Waktu kesenian. Setahun enggak ada belum, Pak ya? Belum. Katanya mau bikin 6 bulan lalu. Masih menyusui dong. Enggak, 6 bulan lalu datang ke sini belum iya, masuk. Iya. Katanya kan gedung kesenian. Bulan. Gedung kesenian di seluruh daerah. Tidak hanya gedungnya saja tapi ada pengisinya. Nah. Tonton gitu kan? Makanya tapi Bapak paham visi dan misi saya, tapi Bapak enggak nyoblos saya. Karena saya Jakarta, Pak. Iya. Bisa kan minta surat dikirimin? Lah, enggak bisa. Ya tahu gitu mah saya Jakarta KTP-nya. Lah, dia tahu gitu, dia tahu gejrot. Tapi katanya Bang Komeng memang mau apa? Jadi begini, memajukan Pak. Seniman-seniman. Dengerin nih, ntar salah lagi. Iya. Terus lu juga suka ngomong, ini ngomongnya gimana sih, gak bener kan gitu. Iya. Ya kan Bapak suka gitu, makanya dengerin nih, takutnya kan. Dengerin, jangan ada yang, kameramen juga jangan dilepas. Enggak, lo gimana? Kameramen nge-shoot. Bisa, Pak, di auto bisa. Iya, tapi ntar ngeblur. Gak maksudnya duduk sini, Pak, deh. Udah dengerin kita semua, dengerin kita. Kalau nama tersenat nih. Iya. Saya mau bagi-bagiin minyak goreng nih. Iya. Jadi kenapa Korea Selatan bisa seperti itu? Dengerin, kenapa Korea Selatan? Oh, bener ini serius nih. Nih, ya. Serius dong. Ya. Jangan main-main. Ini besok-besok kamu ngobrol sama saya udah pakai jas. Oh, iya. Iya. Sombong banget iya. Orang. Terus pakai jas. Jas yang 10.000. Yang kalau digas atau pakai sobek. Oke. Korea Selatan. Oh dia noh. Dari pagi noh. Dari pagi dia tuh. Korea Selatan kan maju dengan keseniannya. Itu Pak, dia menghargai kebudayaannya Pak. Semuanya. Budaya itu kan ada seni. Iya. Tapi nggak ada airnya ya. Oh. Ada seni. Kuliner juga Pak Mas. Biarin aja. Iya makanya dengerin. Ntar nanya lagi. Ntar nanya lagi. Jangan bercanda ini.
Ini soalnya visi dan misi. Kalau sampai salah orang menanggapi kan bahaya ini. Ya. Nah dari situ Pak, sekarang kita ini sebenarnya dijajah oleh Korea Selatan secara kebudayaan Pak. Mak gua aja masak sampai angus gara-gara nonton drakor. Iya, yeah, benar. Yeah. Benar. Drakor nggak mau ketinggalan. Benar. Mak gua takut ketinggalan pakai sepatu terus. Ya karena kalau ketinggalan kan repot. Iya yeah, benar juga. Nonton drakor itu. Terus hampir semua iklan Pak. Lihat, yeah. Blackpink lah, apel lah. Apa kita nggak mampu? Kayaknya kita udah pada pergi haji. Iya. Bukan itu masalah itu. Pergi haji, pergi haji juga mampu. Iya. Oh, iya. Orang kan, jangan Pak. Lihat aja deh, Pak, ya kan? Iya. Iklan begitu aja tuh, Pak. Bener. Bisa kita. Bener. Kan pasti mahalan dia dibanding kita. Bener. Bener. Maksudnya Bang Komeng, dia tuh pengen di Jawa Barat terutama. Ya, seluruh Indonesia, Pak. Jadi di dinaikin ya, itu maksudnya seniannya. Kenapa kita nggak bisa seperti ini? Iya. Itu. Oh, di sana jauh. Iya. Oh, ya. Seperti itu. Iya. Ya. Kan dia apa suruh buat gituan? Ya. Seperti itu. Cepet. Bintang tamu antri di belakang. Hah? Bintang tamu masih bintang banyak. Tamu antri apa bintang tamu mau saya antri? Belum kelar ya Pak Bayan ya, nih misi. Ya, dengerin dulu misi. Ya, harus sampai kelar nih. Okay. Benar, benar. Nah, bisa seperti itu. Sampai ke makanan, Pak. Makanan Korea apa semua, Pak. Sampai anak saya sampai enggak doyan lagi pecel ayam. Dia demen apa namanya itu yang ya Korea-Korea aja pokoknya ya. Iya. Kimchi. Tom yang. Kimchi padahal di Bogor ada asinan, Pak. Iya, benar. Iya, padahal mirip. Benar. Tapi lebih bangga makan kimchi pada asinan istilahnya. Nah, kimchi masuk sini enggak masalah. Asinan masukin ke sono. Iya. Ya kan? Nah. Masuk enggak dia ke sono? Nah, gitu. Ya, kan ya, kalau ya. Masukin kan gitu. Iya, iya. Walaupun nanti ujungnya diminyakin. Mundur kan. Gini. Nah, nih Pak nih. Iya. Nah, terus kalau di sana tuh Pak, kalau dia mau tentang Bapak mau jadi pemusik yang handal nih. Ya. Bapak mau gimana apa aja bisa? Iya, bisa di olahraga bisa musik bisa. Iya, bisa talent. Bisa. Nah, pokoknya Bapak mau tajemin apa nih? Gitu kan. Bapak di drum deh saya lihat ya kan. Drum, main drum nih. Skillnya lain tuh. Kemana nih? School dong, yeah. Sekolah. Iya, yeah, school. Yes, I'm going to school. Disuruh skill. School. Ke school untuk mengasah skill. Nah, yeah. Nanti nih. Nah, dia ke sono. Itu dibiayain oleh negara. Iya. Yeah. Balik lagi udah jadi okay. Benar-benar musikus atau jadi vokalis. Yeah. Dia langsung bisa. Betul. Itu pemasukan karya untuk negaranya, Pak. Karya-karyanya dia tuh. Mereka kayak saya itu, Pak, ya. Opa Gangnam Style. Iya iya. Pan di sekolah di Amerika, Pak? Iya di sekolah. Kan berdua di sekolah lu. Kok berdua? Amerika? Oh iya. Oh. Negaranya Amerika. Ama. Itu Ama. Itu double digit, Pak, masuk ke APBN-nya, Pak. Iya iya. Nah, kita apa enggak bisa? Nah, kita sementara kan budaya kita sekitar kaya sekali, seniman banyak. Cuman kita kalau bawa budaya itu enggak boleh langsung. Harus kenapa? Ngomong dulu Pak Daya. Oke. Iya. Udah gini aja. Iya. Supaya satu ini. Tapi gue setuju. Jadi intinya visi-misi Bang Komeng itu kita setuju bahwa ingin memajukan dulu kebudayaan seluruh yang ada di Indonesia dari setiap daerah supaya kaya seperti Korea. Korea aja bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Itu. Itu dia, paling benar. Keren. Oke. Iya. Jangan kemana-mana. Ada orang yang katanya menjadi tim suksesnya Bang Komeng. Bang Komeng bisa gini gara-gara dia. Nah, ada lu pilih tim sukses. Baca nggak? Ada. 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 Ada